Hai hai, ketemu lagi dengan Os Channel. Hai guys, annyeong haseyo. Guys, kali ini aku akan kasih bocoran episode ke-12. Yang terakhir ya ini, The Forbidden Marriage. Oke, langsung saja. Di akhir episode 11 kemarin, Ibu Suri mengumumkan sendiri siapa yang terpilih jadi ratu, guys. Dia menyebutkan Yi Hyun Son dan itu nama asli Sorang. Tapi di sini adik Sorang dan Sorang maju, guys. Nah, bikin bingung semuanya. Yang mana ini? Tapi ada rencana Ibu Suri juga telah mendatangkan ayah Sorang, guys. Yang bikin jengkel adik Sorang masih ngotot kalau dia adalah Yi Hyun Son, dan Sorang pun ingin membuktikan dengan bertanya pada ayahnya yang benar siapa. Dan sebelumnya ayah Sorang dihasut ibu tiri Sorang, guys. Tapi di sini ayah Sorang memihak Sorang dan mengatakan Yi Hyun Son adalah Sorang. Ayah Sorang pun pergi dan mengajak serta adiknya. Nah guys, kali ini pernikahan di kerajaan akan terjadi. Sorang dan Raja benar-benar bahagia, cintanya bersatu. Guys, ada yang berulah nih. Tetap menteri jahat itu, dia terlihat melakukan pengkhianatan dengan menyerang Raja secara terang-terangan. Dia berkata akan membuat Sorang atau Yi Hyun Son jadi janda. Dasar ya. Tapi penyerangan itu dikalahkan. Dan guys, bersiaplah menteri dan ibu tiri Sorang mendapat ganjarannya. Di sisi lain, Raja dan Yi Hyun Son akan bahagia. Tampaknya dia akan mempunyai dua anak ya guys, pangeran dan putri. Wah, lengkap ya kebahagiaan mereka. Berakhir manis deh. Nah guys, untuk lebih lanjutnya kita tonton ya di full episodenya. Jangan lupa komennya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga ya tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video aku selanjutnya. Kamsahamnida, bye bye.